Rekaman video Presiden Joko Widodo berjalan di tengah sawah dalam kondisi hujan deras disertai petir viral di media sosial. Video Jokowi berjalan sendirian di tengah sawah dilakukan saat meninjau program Food Estate di Desa Magatakeri, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 23 Februari siang waktu Indonesia Tengah. Dari rekaman, personel pasukan pengamanan presiden memantau dari jauh dengan terus menggunakan handy talkie. Jokowi menggunakan payung sendiri tanpa ditemani rombongan menteri dan pejabat terkait. Akun Twitter @ana_kos pun memuji keberanian Jokowi berjalan di tengah sawah sendirian yang rawan disambar petir. Saat Pak Jokowi kehujanan di tengah sawah di Sumba Tengah, enggak setiap orang berani melakukan seperti ini di musim hujan, rawan disambar petir, kata Mbak Ana Khazanah yang mengunggah video tersebut. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah menyiapkan lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Sumba Tengah NTT untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Pada tahap awal, sambung dia, pemerintah menyiapkan 5.000 hektar lahan, yang 3.000 hektar diantaranya untuk tanaman padi dan 2.000 hektar lainnya untuk tanaman jagung. Saat meninjau lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah, ia menargetkan akan memperluas pembangunan lumbung pangan hingga 10.000 hektar, yang nantinya dibagi 5.600 hektar untuk padi dan 4.400 hektar untuk jagung, ujar Jokowi. Menurut Jokowi, proyek lumbung pangan tersebut dikerjakan di Kabupaten Sumba Tengah karena tingkat kemiskinan di daerah ini tercatat masih tinggi, yakni mencapai 34%. Selain itu, panen padi di Kabupaten Sumba Tengah pun baru bisa dilakukan setahun sekali. Kita ingin mengelola agar satu tahun bisa dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai, ujar Jokowi. Tembus. Dapat. Pak Presiden. Sawayan. Coba jalan sendiri. Pakai payung sendiri.